Ke basis atau masing-masing telah menjadi tekad bagi seluruh prajurit tentara nasional Indonesia atau TNI untuk menindak tegas prajurit yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. tekad ini memperkuat instruksi Panglima TNI yang meminta untuk tidak menutupi kesalahan oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Hal ini diungkapkan Panglima Kodam 17 Cendrawasih Majen TNI Teguh Muji angkasa, di Jayapura, Papua pada 22 Maret. Ia mengatakan telah melakukan pertemuan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan mempersilahkan Komnas HAM melakukan penyelidikan langsung ke lapangan terhadap berbagai masalah yang ada di Papua. Jika terbukti ada oknum prajurit TNI yang terindikasi melanggar HAM, sanksi tegas akan diberikan sesuai hukum yang berlaku. Tentunya Komnas HAM kita ajak bersama-sama untuk melihat real seperti apa beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Papua ini. Apabila ada keterlibatan prajurit kami yang melakukan hal-hal yang melanggar atau melakukan indikasi pelanggaran HAM, kami sebagai Kodam 17 Indrawasi juga terbuka. Yuk kita sama-sama cek, kita sama-sama lihat. Dan kalau memang prajurit kami salah, pasti akan kami hukum. Maijen Teguh menambahkan, Kodam Cendrawasih akan bersifat terbuka untuk melihat berbagai masalah yang ada di Bumi Cendrawasih, khususnya menyangkut keterlibatan prajurit TNI. Ia mengajak seluruh prajurit TNI yang bertugas menjaga keamanan di Papua serta dapat merangkul rakyat untuk bersama-sama membangun Papua. Prajurit TNI juga harus mampu merangkul kelompok kriminal bersenjata atau KKB agar mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI. Dari Jayapura Papua Laksama Hendra Kantor Berita Antara mewartakan. Tim, Oke, tim, PAM, tim pemeriksa nanti dilaksanakan dengan baik.